to do with this heart? How do I take it off if I love it on? It's like a work of art. Teman-teman di rumah, jumpa lagi nih di Dolanan Nyambi Sinau. Kali ini Luna mau ngajak teman-teman di rumah untuk belajar memasak pizza. Heyo, siapa yang tahu pizza itu dari negara mana? Yep, betul banget. Pizza adalah makanan yang berasal dari negara Italia. Penasaran gimana masaknya? Lihat Luna terus ya. Hai 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 teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Luna Lufina. Tentunya hanya di acara Luna Nyambi Sinau. Nah teman-teman, di episode kali ini Luna ada di restoran Massimo Pizzeria. Nah di episode kali ini Luna akan membuat makanan kesukaan Luna ya. Di teman-teman, Luna akan membuat pizza. Kalau teman-teman penasaran, ikut Luna yuk. Nah, ini dia teman-teman, Massimo Pizzeria Resto. Resto yang menjual pizza asli Italia. Lokasi Resto Pizza ini ada di daerah Gombel, teman-teman. Resto ini mulai buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Nah teman-teman, ini dia restoran Massimo Pizzeria. Nah, Luna mau ketemu nih sama manajer di restoran Massimo Pizzeria ini. Tapi orangnya mana ya? Gimana kalau kita cari? Halo, selamat siang. Halo, apa kabar Luna? Yuk masuk yuk. Ayo. Oke, sini masuk dulu. Nah teman-teman, ini dia manajer di restoran Massimo Pizzeria. Oh iya, Kak, Luna mau tanya-tanya dulu ya, Kak. Boleh. Nah, ini restorannya dibangun sejak tahun berapa sih, Kak? Massimo Pizzeria itu udah buka sejak tahun 2011. Itu Luna kelas berapa tuh tahun 2011 tuh? Mungkin masih TK ya, masih Kak ya? Masih TK, oke. Nah, Massimo Pizzeria itu dulu bukanya di daerah Sultan Agung. Tapi terus habis itu kan tempatnya itu dibikin hotel. Kita pindah ke sini, malah pemandangannya lebih bagus daripada dulu waktu yang di Sultan Agung. Jadi kita kira-kira udah buka 3 tahunan. Oh, jadi gitu ya, Kak. Terus restoran ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Soalnya biasanya kan pada nyari tempat nongkrong tuh buat kakak-kakak yang apa namanya habis pulang kerja atau habis pulang kuliah gitu kan, nyari tempat nongkrong yang asik bareng teman-teman. Jadinya kita bukanya sampai malam. Jadi gitu ya, Kak. Terus selain pizza ada makanan apa lagi sih, Kak? Selain pizza ya? Selain pizza itu biasanya kita kan jualnya kan makanan Italia ya, Luna ya. Kita jualnya pasta. Tahu rasanya enggak? Tahu. Tahu. Doyan enggak? Iya. Ya, nanti kita juga coba bikin pizza juga. Terus habis itu kita juga jualan kayak snack french fries, terus ada juga waffle, ada juga pancake. Kalau Luna suka sama pancake juga, tapi yang lebih diutamakan di sini itu pizzanya. Oh, jadi gitu. Luna penasaran nih, pengen buat pizza. Pengen? Pengen, Kak. Biasanya kalau yang Luna suka itu tuh pizza yang kayak gimana? Pizzanya itu ya, agak-agak kejunya gitu. Yang banyak kejunya gitu, iya. Berarti. Oh, oke. Okay. Nanti coba kita bikin pizza sama kokinya Massimo, oke? Okay? Oke. Okay. Nah, teman-teman, Luna mau buat pizza nih. Luna yuk. Wah teman-teman, penasaran gak gimana caranya bikin pizza? Luna juga penasaran loh teman-teman. Tapi lanjut aja yuk kita ke tempat masak pizzanya, biar teman-teman juga tahu bahan-bahan apa saja yang disiapkan untuk membuat pizza. Let's go.
Nah, ini dia teman-teman lokasi untuk membuat pizzanya. Kali ini Luna dan Kak Kina mau membuat dua pizza loh. Yang pertama pizza Kermit Lover dan pizza Margarita. Bahan-bahan yang disiapkan ada adonan tepung untuk membuat pizzanya, jamur kancing, keju mozzarella, sosis, smoked chicken, bawang bombay, keju cheddar, keju parmesan, daging cincang, saus tomat olahan Massimo Resto, dan yang gak kalah ketinggalan ada 3 macam paprika. Ada hijau, merah, dan kuning. Nah teman-teman, ayo lihat aksi Luna dan Kak Nina membuat pizza. Nah, kalau tadi kan udah ngobrol sama Kak Rian, ini kenalin kokinya Massimo, namanya Kak Ina. Halo, Kak Ina. Nah, nanti Luna bakalan diajarin masak pizza sama Kak Ina ini. Nah, ini bahan-bahannya buat apa namanya masak pizzanya tadi, biar dijelasin sama Kak Ina ya. Oke, ya di sini ada kulit pizza untuk bikin rotinya tadi ya, roti pizza atau kulit pizza. Namanya adonan pizza. Ini ada homemade tomato sauce. Ini ada smoked chicken, jadi daging ayam yang diasap. Ada sosis, ada onion, ada keju cheddar, keju parmesan, keju mozzarella, ground beef atau daging giling, sama ada mushroom. Mushroomnya yaitu pakainya jamur kampinyong atau jamur kancing. Sebelum kita masak, pakai apron dulu ya, pakai celemek dulu. Oke, ini sih. Luna bisa pakai tepungnya dulu. Adonannya diambil kira-kira 160 gram. Kita lihat kembangnya dulu. Timbang, kasih tepung lagi biar nggak lengket ya. Jadi juga harus tuhnya adonan pizzanya itu dibulet-buletin gini sampai dia hati-hati kena muka tepungnya. Jadi tambah sedap ya. Oke, ini dibulet-buletin gini. Ini ada rolling pin ya. Rolling pinnya fungsinya sebagai penggiling ini ya, apa namanya, kulit pizzanya. Gimana Luna mau nyoba sampai dia ukurannya diameternya 45 cm. Gimana mau nyoba? Silakan. Jadi itu dibalik terus dikasih tepung lagi biar dia nggak lengket ya. Gimana, nggak biasa ya? Pertama kali buat pizza. Oke, ini balik lagi, yang sini agak tebel ya? Iya. Yang sebelah sini yang di kilus, jadi di sini. Teman-teman di rumah pernah ngebayangin nggak membuat adonan bulatan pizza ini lumayan susah? Nyatanya Luna aja dari tadi belum selesai. Padahal ukuran diameternya hanya 40 cm aja loh. Oh iya, untuk satu loyang dibutuhkan 160 gram adonan seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah adonannya siap, diisi berbagai topping seperti ini. Kira-kira ambil 2 sendok ya. Lalu dioles, diratain aja. Itu kita ambil olive oil. Olive oilnya, kira-kira cuma mozzarella,
Bikinnya yang meat lover ya, yang carne. Ya, meat lover isinya beef, smoked chicken, sosis sama onion. Jadi ada sayurannya juga. Kalau di Massimo selalu pakai 3 warna paprika, merah, kuning, sama hijau. Kayak pelangi aja ya. Pertama-tama dikasih ground beef dulu. Ground beefnya diratain. Smoked chicken sama sosis. Ya, potongin dulu. Pizzanya nanti biasanya sih dipotongnya kalau di Massimo jadi 6 potong ya. Kalau ini bisa jadi. Kalau Una sukanya berapa? Yang besar atau yang kecil? Besar. Yang besar? Iya. Dibagi 4 aja ya? Oke. Oke, onion. Setelah onion langsung bisa di parutin keju mozzarella. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see, now I see, now I see. He was long gone when he met me. And I realized the joke is on me. I knew you were trouble when you walked in. Mozzarella jadi bumbu pakai garam pepper sama oregano ya. Ini oregano-nya. Ya, kita tuh. Buat adik-adik gak suka yang terlalu pedes, peppernya bisa dikurangi sedikit aja. Ini garamnya. Garamnya muter. Oke. Jadi deh. Pizza carne. Nah teman-teman, pizza carne terjadi loh. Habis ini diapain ya kak? Habis ini pizza carne-nya dipanggang kira-kira 15 menit adik-adik. Setelah 15 menit, nanti pizzanya juga udah bisa dimakan. Pizza pertama sudah jadi loh teman-teman. Siap di oven kurang lebih 15 menit supaya pizzanya matang sempurna. Lanjut ke pizza kedua saja ya teman-teman. Bahan-bahan yang dipakai untuk pizza margarita tidak beda kok dari pizza carne with lover loh teman-teman. Perbedaannya hanya ada di toppingnya saja. Way back when we started, there was a part of me that knew. One day there'd be heartache, and I would lose myself to you. And I walked all night, lost in the silent city lights, thinking of you, wondering will I lose my mind. After all, I'm excited that you're in my life. I believe.
started, there was a part of you that knew. I was all that you wanted, but only shadows filled the room. I was lost. Nah, teman-teman, ini pijam margaritanya sudah jadi. Oh iya kak, ya? Ini bedanya pijam margarita sama yang tadi itu apa sih kak? Ayo, bedanya apa Luna? Kalau yang carne, isinya apa aja tadi? Tadi pakai daging ayam, ya? Pakai sosis sapi, sama ya? Pakai onion, sama pakai paprika. Kalau margarita itu yang keju aja, untuk yang carne, pizza yang meat lover. Jadi ada dagingnya, sama ada sayurannya juga. Nah teman-teman, Luna mau manggang pizzanya dulu ya. Di Massimo Resto ini, kita juga bisa menikmati pemandangan kota Semarang dari atas, karena resto ini memang berada di daerah dataran tinggi kota Semarang. Selain itu, teman-teman juga bisa membaca buku selagi menunggu pizzanya datang, teman-teman. Kayak Luna nih, yang lagi asik membaca buku. Siapa ya? Tadi udah masak ya sama Kak Ina ya? Iya kak. Nah ini tadi selain makanan kan, pastinya juga ada minuman. Ini Kak Rian jelasin satu-satu. Mau yang pilih yang mana nih? Yang ini. Nah ini namanya Choco Oreo Milkshake. Jadi ada susunya. Terus yang ini strawberry frosty. Ini minty lemonade. Ini ada daun mintnya nih di dalamnya. Kalau yang ini biasanya sih buat yang cowok-cowok yang suka kopi. Luna doyan kopi? Gak suka sih. Gak suka kopi. Mau nyicip dulu? Mau ini kan? Ada Oreo-nya. Oke, silakan. Ya. Gimana? Nunggu pizzanya ya? Pizzanya masih nanti mau dibawain ke sini, tapi ada syaratnya dulu. Apa nih kak? Luna harus nyanyi lagu ini. Satu lagu buat Kak Rian harus dinyanyiin. For love, dear love, I'm gonna sing this song. And I believe that in my life I will see an end to hopelessness, or giving up, or suffering. If we'll stand for love. Oke, jadi kita boleh minum kan? Boleh diminum, ini pizzanya dianterin sama Kak Ina tadi. Oke, diminum lagi? Oke, wow. Ini yang bikinan Luna tadi ya. Terima kasih Kak Ina. Karne sama margarita. Mau nyobain? Mau. Oke, ini buat Luna. Nah, kalau buat makan pizzanya di Massimo itu tuh nggak pakai pisau, nggak pakai garpu, jadi memang diambilnya pakai tangan, terus dilipat jadi dua, terus dimakan ujungnya dulu. Nah gitu, cobain deh diambil satu. Oke, satu ya. Nah. Oke. Gimana kalau nyobain pizzanya margarita ini, yang gede? Katanya tadi minta yang gede. Oke. Dilipat gini. Dilipat ya, nah. Wow. Gede banget ya. Ya gede banget sih. Waduh, kayaknya susah banget sih kak. Nah. Wuh. Terus habis itu kan? Di dalamnya itu kalau mau diisi sama apa namanya sausnya atau mau ditambahin tambahan bumbu-bumbunya baru dimakan ujungnya. Oh iya kak, ini kok pizzanya tipis ya, biasanya mana makannya yang tebel kak? Oh, kalau ini tuh pizza tradisionalnya Itali, jadi kita kan jualan masakan Itali. Luna udah pernah ke Itali? Belum pernah. Sama kakak juga belum pernah, tapi yang kita jual di sini itu masakan khasnya Itali, jadi memang pizza itu dari negara asalnya itu tipis, beda kayak pizza Amerika. Kalau pizza Amerika itu yang pinggirannya tebel, yang biasanya diisi sosis atau diisi keju, tapi kalau yang kita jual di Massimo itu yang pizza Italia.
lebih enak yang tipis nih kak. Lebih enak yang tipis kan ya. Karena kejunya banyak, dagingnya banyak. Kalau pizzanya yang tebel itu kan rotinya yang tebel tapi dagingnya sedikit, iya kan? Enak banget kak. Selain pizzanya yang enak, di Massimo Resto ini juga ada minuman favoritnya loh. Di antaranya Massimo Vibe, Strawberry Roasty, Coco Oreo Milk, dan Mighty Lemorade. Nama yang dipakai pun seperti nama-nama makanan yang ada di Italia. Untuk harga pizzanya mulai dari Rp47.500 loh. Kalau untuk menu anak-anak ada Laksana dan Quarto Formoggi. Nah, kalau seperti ini, asyik kan kalau bermain dan sambil mengenal pizza di Resto Massimo seperti ini. Numero uno. Oh iya kak, ada pesan nggak buat teman-teman di rumah untuk nyobain pizza Italia ini di Massimo? Kalau buat teman-teman ya, Massimo Pizzeria itu ada di Jalan Setiabudi nomor 28, Gombel Panorama, Semarang. Kalau mau datang, langsung aja ke sini. Kita punya beberapa macam pizza yang enak buat adik-adik semua. Nah, tapi kalau misalkan sekiranya jauh ya, kenapa harus ke Gombel? Nanti kita bakalan buka Massimo yang kedua, itu di Jalan Sultan Agung nomor 96. Jadi kalau yang rumahnya di daerah bawah, malah lebih dekat. Gitu. Wah, nggak terasa ya teman-teman, sudah 30 menit, Luna menemani teman-teman semua. Waktunya Luna undur diri nih teman-teman. Tapi jangan sedih, Luna akan kembali minggu depan dengan episode yang jauh lebih seru lagi. Luna pamit ya, dadah! Dadah!